رحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله حمدا وشكرا لله مسلمين مسلمات sidang pendengar sidang penonton yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala radio Masjid Sajalah. Alhamdulillah sekali kita bersama dengan rasangan Kuliah Aisyah malam ni. Kita bersama dengan berbahagia mukarram Ustaz Haji Ghazali bin Haji Idris dan juga dalam tajuk Alam Jin ataupun Ruqyah Syar'iyah. Malam ni dalam episod yang kedua lah, Ustaz akan sambung lagi kepada kita bersakut paut dengan Al-Ain dan juga Ain ni sakut paut dengan budak juga untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan melalui rasangan ini kita boleh ikuti bersama dan juga kita boleh ambil pengerti lah apa saja yang akan dikupaskan oleh Ustaz Ghazali. Kita boleh ambil beramal dan juga yang lebih lagi, nah, beberapa doa yang Ustaz sampaikan boleh kita sebagai Ustaz pun ijazah lah di sini. Setiap kali Ustaz ngajar, Ustaz ijazah doa-doa dan juga sebagai pagar tubuh bagi siapa saja untuk memerlukan daripada nak pagar tubuh. Alhamdulillah kan. Dan juga sekiranya adik kakak ada kongsi ada soalan kemuskelan tentang alam jin ni, mentah lagi boleh kita telefon masuk lah pukul 9:05 kita akan mula untuk telefon. Dan juga untuk seterusnya lagi Ustaz akan mengizinkan, dan juga dalam Facebook Live pun samalah, adik kakak untuk nak kongsi sama, nak tanya soalan, boleh kita type masuk dalam Facebook Live. InsyaAllah saya akan baca satu persatu mentah lagi. Maka sekarang ni marilah kita bersama dengan yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Ghazali bin Haji Idris. InsyaAllah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين جنتك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. الحمد لله. Marilah kita bersama-sama syukur pada hadrat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana lagi mempanjangkan umur kita serta beri sehat dan afiat untuk kita boleh jumpa sama-sama pada malam ni tiap-tiap minggu dari tajuk kita Alam Al-Jinn wa Syayatin atau Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyah. Hari ini ialah 19 tahun 2500 tahun 2591
bersama dengan Rabiul Tsani tahun 1440. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi. Nak jelas lagi tajuk kita dalam mauduk ialah al-ain. Hari ini nak jelas lagi boleh jadi hak minggu lepas baru ni ya kita kecek banyak dengan hal lain jadi tak ada perhati kerana hari ini kita nak jelas. Sebab banyak dia motor mari semula suruh jelas gapo ain tu. Dan gapo menyakit ain. Pas dia kena pia ratik. Jadi hari ini kita nak tahu insya-Allah nak kupas dengan satu-satu. Al-ain kalau kita sebut dalam bahasa Arab ialah mata. Tapi maksud sini mata ialah mata tajam atau mata hok panah. Tuhan letak atas orang-orang ke semua. Kalau dah sejuta ni dua tiga orang itu ya. Kebetulan Tuhan letak atas ya. Ya pun tak ada nak tapi ya pun tak tahu. Ha tu. Tiba apabila dia tengok benar depan dia tak kira orang menata. Leh, benar kerah-kerah, benar tak hidup, semua tu menasa. Dorak. Leh. Atau kalau manusia sakit. Leh, kalau kereta apa ni mendorak, pelaga kanu. Leh. Kalau jenis tumbuh-tumbuhan atau ikutlah menate-menate, naso mati. Jadi al-ain ni satu penyakit Nabi kata sebanyak-banyak umat ia mati lepas pada qada dan qada ialah daripada ain. Akthar ma yamutu ummati ba'da qada'illah wa qadari min al-ain. Awat-awat satu hadis nama al-anfus ialah maksudnya mata. Mata pan, mata tajik atau mata panah. Gi tengok atas benar-benar hak ia kene atau berdeki. Ha ni. Banyak ke nak naso benar tu. Ya tiap ya beza di mana? Ha dia mau tanya juga ustaz. Beza di mana antara ain dengan hasad deki? Ha ni. Ain ni kalau turut takrif oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ya dia kata kena innal ain hiya sihamun takhruju min nafsil a'in nahwu al ma'in bihaitsu tusibuhu tara wa tukhthi'uhu taratan ukhra. Kata oleh Ibnul Qayyim sana satu orang lain dalam kitab ya. Dia kata ini ialah salah anak panuh. Anak panuh tu baik daripada mata seorang-orang. Dah. Gi kena benar dia tengok. Dah. Hak dia kena saat ni ke, dia berdeki saat ni ke. Dia hasad ni. Wa ujadi menasa. Bila dia tengok tu baik sekali mata dia, ialah jin tu baik sekali atau setan. Ha, ni kata tafsir satu lagi, orang lain satu lagi, dia kata, tubik melalui setan juga. Nafsu setan tubik mari. Kena. Ha tu. Dah, dalam satu kitab satu orang lain ni, dia kata, al-ain ni, dia tubik mari pada mata orang melalui setan. Jin, turut gi. Turut gi sekali dengan mata saat ni. Gi kena. Atam noh yang tengok saat ni tu, nasa lah. Borak ke. Ha tu. Atau rusak ke. Tak kira lah. Ya patut kita nak kecah. Tanah air ya pula. Ha ni nak kata takrif. Jadi nak kata. Mata saja dok. Ya tengok saja dok. Melalui tubik. Gi dengan setel. Betul seling. Tapi. Kata Ibn Al-Qayyim. Kakak kena. Kakak tak kena tu. Dok dia orang lah. Buat apa? Lihat dia orang tu yang dok pagar, dok izkar, dok mengatik, dok berzikir, dok gapo lek pagi, dok baca tu, baca ni. Ha, jadi nak kata di sini kebetulan orang hak tu tu yang dok pagar dah si ada tak kena. Ah ha, tu hai jaga dia. Ada setengah hak tak ada gapo. Leh, tambah lagi budak-budak kecil lah hak banyak sekali kena nyakit ain melalui ustaz dok ubat selama kening. Kalau budak tak cek mari ada ain selalulah. Tubik natijah dia, kata budak ni, dia akan-akan ustaz tanya tu ialah ada apa? Ialah ada nyakit ain.
Ustaz ayat baru ni, jikalau orang ada ain tu ialah banyak ain, kalau orang hak kena ain tu dipanggil ma'in. Al-ain juga ada Nabi kata yudkhilu ar-rajul al-qabr wa yudkhil al-jamal al-qidr. Ain ni waktu masuk seorang lelaki kubur, nak kata siapa kemati, dan juga waktu masuk utah dalam puyuk, artinya bila rubuh mari semula jual daging masuk dalam puyuk. Dia kata apa setara tu. Juga hadis Nabi kata lau kana syai'un sabiqun lil qadar la sabaqathu al-ain. Jikalau ada di sana sesuatu benar cepat seperti qadar qada, tak ada dah, ialah al-ain lebih cepat lagi. Ain ni lebih cepat lagi. Walau ain pun masuk dalam qadar qada juga, tapi nak kata cepat bahaya. Tapi sesungguh sebanyak-banyak umat Nabi Muhammad kita mati daripada ain, juga alhamdulillah mudah sembuh, mudah siar. Tapi syarat ubat we kena. Itu nak ayat. Jadi di sini jikalau nyakit ain saat ni kena atas sesuatu orang dah yang mudah ubat, we kena dengan dia. Sebab ustaz kata menyakit rauhani atau rauhi, sakut dengan setan jin, akan dia nak semeh-semeh. Tapi ada beza sikit banyak, kita boleh tahu dengan pengalaman kita lok main dengan lama ni, boleh beza antara mas semak atau ain atau sihir. Ya ada beza, boleh tahu sekali-sekali nak ya akan hak umum. Hak umumnya am. Pada khah untuk hak budak lah mana beza antara ain apabila kena budak dengan kena orang tua, beza. Ya juga takrif dia terkenal ain ni, ya seolah bila kena atas orang ya ubah, taghayyur hal ila hal, taghayyur min halin ila hal, ubah sesuatu kada atas orang lagi kepada kada lain. Misal kita kata mudah-mudah orang dah sihat mula-mula tiba-tiba sakit, kita tak boleh tenuh kata nyakit semak atau sehe. Kita kena tahu pula beza. Tu. Kenapa apa? Ya kita boleh tahu beza antara sehe dengan ain ni. Sehe ni ya orang bomo sehe bomo hatu ni, ya guna hatu, ya panggil, ya gapo dok puja. Ada tukus dia, adinia. Tukus ni upacara, agak upacara ada nak panggil hatu, nak gapo ni, nak guna tu. Hatu ada cara dia panggil hak sehe. Tapi ain ni yo setan yang ada siap dah. Dok di butir mata nanti biar dia ya tengok. Ya kena atau ya berdeki hasak selalu dah. Ain ni tiap-tiap hasak. Ya. Yang kita kata laisa kullu hasid ain wa laisa kullu ain hasid. Jadi yang kata bukan semua orang berdeki ada ain. Dia kena tahu ke semua orang berdeki ada ain. Ya dekat-dekat orang tu deki hasad atau ain dekat-dekat. Tapi bukan orang ada berdeki bukan ada ain tak ada. Tapi tiap-tiap orang ada ain ni ya berdeki. Tiap-tiap ada ain ya berdeki atau ya kena. Tak kira. Bab deki ni takrif ulama ya kata tamanna zawal al-ni'mah anil mun'am alaih. Dah. Satunya ialah sebab kata deki ni, hasab deki, ya tengok seorang-orang dalam hati ya, ya cita minta wilisuh. Benar tu boleh dia. Atau boleh dia, serta ngalisuh. Ada juga. Wujilah lah mana. Hasab deki ni, hasab-hasab apa kita berdeki, ya satu menyakit atas seorang tak syukur pada nikmat Tuhan. Tuhan with dia dah cukup dah. Tengok orang lain lebih lagi, duk nak lagi. Lalu kata, oh, alhamdulillah, kita setara ni cukup dah. Dia panggil ada qanaah, memada. Tapi dia tak ada memada langsung, tak cukup. Duk nak sokmo, lobo.
tamak. Dengan hasad ni, setel wakwi menasa manusia, wakwi dah, wakwi punah manusia. Kerana ni, ingat cerita Nabi Nuh, kaya wakfau yang suruh semua nak tafau. Wana habis tu jumpa ada seorang tua tak tafau. Pasal pula sore orang lain segu-segu belakang, jatih tino ni sore ya tua. Ya pergi tanya, "Tok, apa nak pergi mana, main mana?" Tak jawab. "Naik dengan pia mana gu?" Tak raya. Nabi Nuh tahu pasal iblis cerak ni. Nabi Nuh gay, tekak cekak. "Raya, mu naik apa atas fauku ni? Kita tak suruh mu naik apa, mu nak gapo?" Ya 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 tu lah. You know, we sesak hati manusia ni. Lepas tu, Nabi Nuh sikit kok ya. "Pasal lah mana cuba ya?" Jawab dia boleh lima kara. Tapi kena ayat tiga tak saya ayat dua. Ayat tiga saya ayat dua. Tiba tu hai hatta Jibril main ayat Nabi Nuh. Tak sah tahulah hak tiga yang nak ayat. Ayat tu nak tahu hak dua tak saya ayat tu. Ayat tu cekat dia. Cekat tekor. Cekat lagi ayat. Ayat dua tak ada nak tiga ayat Iblis ni. Moga saya suruh ayat. Ayat atau hak dua tu gapo. Oh ya cekat juga. Oh itu ngaku si Iblis sakit ni ayat. Dia tahu gini dua kara ku nak. Ku sesak manusia ni. Dia. Dia punuh hati manusia ni dengan dua kara. Gapo? Al-hirs wal hasad dia kata. Al-hirs ni lobo. Tomok. Nak berlaku, nak dia berlaku. Serta tak sikit orang lain untuk dia saja. So al-hirs. Sungguh manusia ada perangai bala tu al-iyazubillah. Yang kedua, al-hasad deki. Ngap deki ni juga. Nabi ada tu kata muka pun. Ngap deki ni juga saya tagi tipu. Ha tu hai ayat dah tak sedak makan lah pohon ni sepuhau hau lain dah belakang makan lain. Mari saya tetap tipu tu ha. Ha son ni ha molek tak si makan lain tak molek munduk kaca. Ha. Tengok panas setek. Jadi ha mana ha sebalik ha tu lah. Ya boleh tipu. Jadi di sini nak kata al-ain ni wal hasad apabila kena atas seorang ni tak nak ialah mana ustaz nak dengan cara umum. Umum ni am. Deh, banyak ke. Nak gitu baik lah mana. Satunya, kalau ditubuh. Sebelum kalau kita nak ubat ya, ya mari nampak dah. Satunya, air muka orang kena tu nak ubah muka ya. Air muka jadi kuning, pucat. Kalau kita nak jadi biru. Dah, ha tu sah. Yalah, orang biasa ni jadi pucat, jadi kuning air muka ya. Yang kedua, tubuh panah. Panah tubuh sokmu. Tak hingga, banyak orang mana tu. Kata makan ubat apa, tak hingga ustaz. Hingga ustaz panah kelih, dia panah sokmu. Ha tu. Juga, apabila nyakit ada air nak peluh semua, nak basuh semua. Tambah lagi atas belakang. Dipeluh, basuh. Ha, tu cerah. Air, hati atau jantung bergerak cepat. Bergerak cepat biasa deh. Kalau kita kata biasa, duduk. Ha, jadi cepat. Letih, mudah letih. Di tubuh orang yang ada nyakit air, nak memang nyakit orang ada saka. Lama jadi sebab tak tanya, ada biru tak? Kakak ada biru di poha, biru di lengan, hijau ke ikut lah. Ha, tu. Tak ada tepuh pun, tapi ia dengan sendiri biru, hijau kat mana tu dah. Ha, tu. Kalau tak nak air duduk sekali ramai-ramai keluarga rumah ni, banyak ke orang ada nyakit air ni. Dah, beci pada ahli keluarga ya. Dan sain-sain. Beci. Worih-worih. Ha, tu sah. Orang yang biasa menega, rugi. Orang kaya, sesak. Orang ada harta, habis harta. Kenapa berdeki? Orang berdeki.
Dia tengok kita nak tagih mulut, hujung mulut, jauh tiba-tiba jatuh gedung. Dia mau kata kena sihir gitu, dia mau ada. Ain. Boleh jadi. Dia luar tu. Ya sihir kita tengok pula tanah elah mana. Jadilah mana. Ya beza, ya boleh beza. Postak yang kata nyakit rohani atau ruh setan jin ya dekat-dekat. Tapi boleh beza. Ha, juga. Kita ya tanah air hop sakok nga sangkom nga keluarga le umum nama dia saat ni tata ya beci keluarga atau wawari sain-sain semua tu deh kalau ada harta menego tak jaya deh wugi hubi ha. Sesok kaya sesok ada pekak ada gapo misalnya nak pekak tiba-tiba dia mau berdeki deh lain pada gi cocok gi gapo jatuh atau tu baik pada kerja kena hemat pada kerja. Ah tu panggil. Yes, tanah eh hak atas udah kecek ni umum lah kita dah kecek masalah khah budak ke hak lain tu dak. Dah umum berlaku. Apabila sore-sore ada tanah eh balas ni kena deh berhati molek ustaz royan. Ada pekak sana tu kerja molek dia buat jatuh kerja. Tu baik cabut kerja. Ada pekak jatuh jadi pekak tinggal nanti tiba-tiba jatuh tu baik. Juga nyakit-nyakit hak kena atas orang kokoh. Nyakit air ni, ia nak semai-semai nyakit sepitar juga. Seperti apa? Bekok orang palon. Jatung. Yeah. Lelah. Hanik orang panggil. Amal perut. Kecil manis. Tak boleh nak. Darah tinggi. Kalau retina, mari hit tak betul. Dan juga setengah-setengah nyakit yang buat jadi deh nyakit setengah jawab ada nyakit jiwa. Jadi ni semua ni ada kecil nyakit sakup dengan hospital. Ha, tu. Walaupun kita kata nyakit hospital sebab ia daripada ain. Sebab apa? Nak tahu di mana? Kita kata ubat tak turun. Makin ubat tak jadi. Tak kesih. Tak boleh bekas. Ha, ini deh. Jadi apabila seorang hak start sebut sini nyakit sana seperti jatung, kok gak kepala, gapa ama perut, kecil manis, darah tinggi, ikutlah geli gapa ni, semua ni orang tino lagi mari darah hit tak betul. Ya, kokoh mari kokoh tak mari. Tu ada juga tak sakut dengan kata sakit ain. Apabila dia pergi hospital, boleh ubat dah. Ya. Boleh ubat dah. Ah tu nak kata tak hengo, makan ubat tak hengo, tak bekas, tak kesel. Ha tu. Dok makan, dok batuk si misal kalau batuk, dok batuk situ. Kalau nyakit kulit, makan ubat tak hengo, dok merah kulit di ha itulah. Ha. Tambah lagi, tanah area kalau ada kena nyakit ini kulit ia ni nak jadi merah-merah, necuh-necuh. Kalau budak-budak tu panggil sepatah necuh malai tu. Esok-esok jenis tu kulit. Kalau nyakit kulit kalau rambut molek rambut halbat no tiba-tiba luruh panah tubuh luruh ha tu bukan kata nyakit mari pun tu luruh sendiri ngah tak ada sekabar-kabar luruh orang hok janguk jadi huduh ha itulah juga kereta misal kereta kena nyakit ain orang tengok hok mata tajam saat ni ustaz kata mata tu baik dengan huat panah tu. Bila dia tengok, kereta pergi, pelagak sugung atau mapuhnya yang ikut lah. Jadi, nasa, rusak kereta saat ni tu. Benar opsi tak kira kereta, mutu, gapo, umuh pun. Dia, umuh jadi hutuh ke, ngekoh ke, gapo. Ha. Tu nak, ada lah. Orang tengok, sebab saat ni, kita kata orang yang tu heltok atas yang lain tu, dia sendiri pun kekoh tak tahu. Tapi, bila dia tengok benar, dia tak ada kata, Masya Allah. Padahal Nabi kat ayat dah besar. Nabi kita SAW yang besar kata apabila kita tengok benar, kita kena takut kita ada air ni, dia kena demo, dorak demo, nasa demo, rusak demo. Kita kata selalu, Masya Allah, Tabarakallah, udah. Jangan udah ibu setih di mata kita, tu baik dia kena benar tu. Ha, tu. Ada ustaz-ustaz tengok air yang kuat dia, dia tengok di gelah, boleh semenek, pecah lalu lah. Tengok gelah ya kacau pecah. Kuat setara tu.
Kalau utop akak turun lalu lah. Ha, tu nak ayat. Ada. Siapa orang ada ain ni hak kuat doa tu panggil mi'yan ni, dia boleh makan upah. Boleh minta dia nak menasa pia-pia, dia upah dia, dia tengok setahun lalu dah. Ha, itulah. Nak kata di sini kita kena beringat. Juga. Tiap-tiap orang akan berlaku ataupun setiap ayat sana, hadis sana, Nabi kata akan berlaku atas dia ain saat ni tu ada ain dia boleh tengok benda dah nak mudarat. Nabi kata selalu dah dah bila kita tengok kita kata dah bil barakah, minta berkat dia, masya Allah, kiat tawa selawat dan Nabi kiat tawa auzubillah minasyaitan, ikutlah sebut benda tu. Sahabat yang kata iza ra'a ahadukum min nafsihi au malihi au min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'ainu haqq. Ni dalil menunjuk kata Nabi bersabda sallallahu alaihi, apabila kita tengok sesuatu benda atas deh saudara kita, harta ke, kaya kekayaan dia ke, atau sehat dia ke, gapo semua tu, kita kena kita tengok, kita kata masya-Allah tabarakallah selalu lah. Ha tu. Yang ni kalau tengok Allah kaya umur besar, tak ada apa, dah selalu. Cepat kena, tapi cepat mudah berubah. Tapi kokok ain duk dia. Yo kalau tak yo tu tak izin lagi lah, tak usia lagi. Kokok duk 20 tahun. Ada start ayat baru ni. Orang sakit mari rumah ustaz atau 20 tahun duk ubat atau malu mano rata. Mari mustahil mula-mula ubat sudah itu tu bangun ring masa ring. Moga yo duk ayat tanah air balah tu balah tu balah tu balah tu. Ubat tu hingga situ sini. Tata so kita pergi lagi kata sia dia tangi tu he, tapi tak sapa masa yo, tak tahu dengan pia lagi usia dengan pia. Tapi kita pun doa insyaAllah kalau tahan usia dengan tangi ustaz, tak apa baca wak hab sakun dengan ain mamu. Oh ya kata alhamdulillah pasal ni yo main cakap 3 kali yo tu alhamdulillah sungguh yo tu yo tu tak skor. Jadi lain bahasa lain ingat habis. Sebab orang ada ain orang hak nak nyakit ain ni nak pergi kepada menyanyuk. Ha tu, nyanyuk lemah, siapa-siapa sakit, duduk tidur hospital, boleh-boleh. Ha, tapi bila kita buat cara ubat cara ain ni, cara ubat cara ain, bangun cokoh 5 minit lalu dah cek kata dia ni, kena ain pakai rawat kena. Banyak pak kita ni, dia tak tahu nyakit ain. So, atau dia tak percaya, mata apa dia tu. Ha tu. Padahal pak kita dulu suhu ada orang panggil langit hitam jenis tu dah mulut berkat. Ha tu. Ni pun ain sepatu tu letak atas orang-orang. Dah. Negeri rakyat tahu sangat kerana benda ni ada dah masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap ayat. Siapa dia upah Yahudi hak ain dia kuat tu. We know Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiba Jibril waktu ayat pagar dia sana dengan ayat hak dalam surah Al-Qalam. Ayat 51 dengan 52 akhir sekali. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Ayat ni ya tafna ini ada hak deki tu hak tadi ustaz baca ni hadal surah al-falaq. Mula-mula buka tadi tak baca wa min syarri hasidin iza hasad. Wahai Allah, aku lindung dengan engkau daripada deh hasid orang berdeki iza hasad, apabila dia berdeki. Ha tu hasad deki. Ayat-ayat banyak ni yang hadeki banyak le Quran surah al-Baqarah surah an-Nisa ada berlaku. Deh dan juga ain pun ada seperti juga. Ha nampak ustaz kata deh masa Nabi Yusuf pun ada kena dah ain. Masa Nabi Muhammad kita atas Nabi kita sendiri daripada sihir, daripada gapo penyakit racun dah, dia mau buah racun. Ha tu ada berlaku, tapi nak kata deki ni ya kena ada. Atas orang hak tak syukur nikmat hak Tuhan beri. Ya jadi balas tu. Ha tu. Tambah lagi, kalau kau kapung tu banyak.
Tak kira sini negara ni, ya banyak kira kapun yang kita mengaji pun. Deh, yang mudah deki. Deh, yang mudah deki tengok orang kaya sikit ke, orang lebih sikit, orang apa selalu dah. Ha. Aini, al-mu'jabah. Dia kata apa? Dia bagi ain. Ain ni dia bagi tiga. Satunya ain mu'jabah. Ain mu'jabah ni ain hop kene. Kene atas benda. Dia tengok kereta, comel kereta tu. Tengok umum, umum lah umum ni tinggi. Ha, ikutlah kene. Dia kata, nafsul insan iza afrata fil a'jab fi na'mat ma bidun antubaraka biha satufsidha biiznillah. Ha, ni dia kata, deh. Ain apa dia melempaui pelajak doa kena atas benda-benda dia tak ada kata saat ni lah. Masya Allah tabarakallah ke alih. Alhamdulillah ke ikut lah. Selalu dah. Kena selalu. Sahabat Al-Quran pun sebut dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Yang kedua, al-ainul hasidah, ain deki. Ain deki ni leh ialah ain tapi deki capo dua. Maksudnya ain ni hasidah deki yang kata ialah tamanna zawal an-ni'mah anil mun'am 'alaiha taw anil mahsud. Ha tu yang kata ialah tamanna ni cita-cita angin-angin untuk halisuh atas sesuatu nikmat hak tu hawi atas seorang-orang. Misalnya mentu rumah besar. Wi apa tau? Utuh-utuh. Ha, tengok siapa setara tu. Kita rumah ya rumah sepitu, rumah nu 2-3 lapis. Oh besar rumah. Apa dak dia tu? Ha tu. Wi utuh-utuh tu. Ha tu. Atau dia panggil al-ainul hasidah. Yang ketiga, ainul qatilah atau sumiyah. Ain hak racung. Hak membunuh. Hak ni hak sebahaya-bahaya. Sebab ia tubik daripada seorang hak deki saat ni. Dia pergi kepada benar yang kena yang gapa saat ni tu. Tak kena kena ke atau deki sekali belakang. Dia. Ini dengan yang kosak nak uim dorak. Haa, tu uim dorak. Dia. Sahabat Nabi kata, alama yaktul ahadukum akhahu. Hala idza ra'aita ma yu'jibka barak. Ha ni sakut dengan cerita setiap ayat minggu lepas bau ni ialah sahabat hak nama dah Sahl bin Hanif dengan Gudia Amir bin Rabi'ah. Sahl bin Hanif ni seorang sahabat dok. Dah lok mai ai ai cara ai ni tu wadi ya tak ada lain sungai. Di Madinah. Ada sungai banyak ke sungai pertama ai dok lalu di kebun-kebun ha tu dok mai. Patu dia ni saya Gudia sahabat juga. Orang pergi, orang karuk, orang pedak lah. Tapi dia tak ada sengaja. Dia tengok kena, tengok kulit. Saat dia saat ni. Sahal bin Hanif saat ni putih mula debu. Dia tengok, oh, dia kata gapo kulit. Sepuluh kulit bidai dari ni. Sepuluh kulit anak darah ni. Putih lama. Selalu dah rebah jatuh selalu dari itu. Wah, anak dia saat ni, Umama. Nama Umama pergi mengadu pada Rasulullah. Kata, pak dia berlaku gitu-gitu cerita. Pas Nabi kata dak tenah pia dak syak pia atau nama Amir bin Rabi'ah ada sekali tak ada orang lain. Panggil dia tu saat ni sahabat nama Amir bin Rabi'ah ada ain saat ni hak kena guru dia saat ni tu. Rasulullah tanya alama yaqtul ahadukum bagaimanakah seorang saudara bunuh saudaranya? Dah. Ha, patu Nabi kata hala bar iza ra'aita ma yu'jibka barak apabila mu tengok benar hak mungkin dah sesuatu benar mungkin mubarak ni katalah Masya Allah tabarakallah Allah barakallahu fiik Allah barakallahu alaik. Tengok kereta baru dia mau beli, oh Masya Allah Allah barik fiik, tak tahu berkat leh yuk Allah barik fiik leh yuk fiik syarha dan jauh daripada menyakit ti dia atau mudarat dia tu, minta jauh minta berkat kereta tu. Ya kena ayat balas tu tak kira orang ada ain atau tak ada ain, bukit tak dia tahu. Tapi kita tengok benar kita kena kita kata lalu lah. Sahabat pak kita sini be'ak pangak orang sini. Dia tak tahu. Dia jahil. Tak kerti sungguh. Kita pun nak marah. Tak boleh. Bila tengok benar tu selalu dah. Kadang tengok saja kena dok. Mulut tu baik lalu dah. Besarnya. Dia tengok benar-benar misal kita gapa ikut lah.
Allah comenyu, ha. Allah janguknyu, ha. Ikut tak ada kata masya Allah janguk weh. Atau Allah alhamdulillah, oh Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad comen budak ni, ha. Tebuk balas tu insyaallah tak kena. Hayo setih dok di mata nak tubik gi sat ni tak leh gi. Ha tu. Tu cara kita tengok benar kita takut kena demo, ingat tak ada sengaja apa, saja kena pun. Deh kena juga. Pak mata ni tak kira terletak atas orang soleh dalam kita tu kata warajul soleh, orang yang soleh orang baik. Orang tak ada apa, tak ada sifat deki pun. Tapi dia tak tahu juga. Ya kena tengok tak ada kata masya-Allah tabarakallah atau tak ada. Deh. Kata gapo selawat tan Nabi ke atau ikutlah. Atau alhamdulillah tak ada kata apa. Hal tu mudah kena. Jadi kita wi mulo kita wi ada wilkat baiat. Kita tengok gapo kita masya-Allah tabarakallah. Pasti kalau dia mau tengok dia mau tak ada kata kita wede katik kita. Misal kita ada anak comel dia mau tengok, comel budak ni. Kita pun masya-Allah comel. Kita kata lalu dah. Wede kita masya-Allah tabarakallah comel anak ni. Kita kata ni yang dia tak kata dah. Kita kata gati muk dia ni. Deh, muk dia ke gapo tahu kita diri zaman kita beli kereta baru ke. Comel tak ada lagi deh sutin ni tu. Oh, kereta comelnya kita pun masya-Allah comel. Hak Tuhan beri. Nikmat hak Tuhan. Ha. Tu yaklah ikutlah ingat pada Tuhan. Syukur pada Tuhan ke gapo. Tak sayu ada sifat deki ni. Ha ni nak kata. Deh. Patut deki pula. Deh. Kali kita turut dalam surah An-Nisa nak kata benar ni ada juga dalam surah An-Nisa ayat yang 54 yang berbunyi auzubillahi minasyaitanirrajim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ani am yahsuduna an-nas. Adakah deki? Deh. Atas manusia saat ni alamat atas Tuhan beri kepada manusia saat ni min fadli kelebihan Tuhan faqad ataina al Ibrahim al kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Tuhan beri atas Nabi kita Ibrahim deh hikmat dan wi surat kitab dan semua tu deh dan harta-harta benda semua tu hak Tuhan berlaku. Jadi kalau kita ingat kata benda ni hak Tuhan alhamdulillah. Ini maksud sifat deki ni ada tiga jenis juga. Satunya dia berdeki lah mana? Ha, ayat cara ni. Baru ni setiap ayat dah boleh hadir tak jelas. Ini setiap ayat jelas. Nak kata berdeki ni, ialah maksud ia tamanna zawal an-ni'ma 'anil mun'am 'alaih walau lam tantaqil lil hasid. Maksud dia ialah orang ada sifat berdeki ni, yang satu dia tengok misal umur besar, umur dia motor besar. Dia tengok, kata, dah. Cita-cita, kalau tuh dia motor dah. Walau dia tak ada nak tu dia, umur yahlah, umur dia mana besar, besar, dah boleh buat apa dia. Balas tu, tu tak boleh dah. Tu sah, satu cara. Hanya dua pula. Supaya tu juga, cerita-cerita we, deh, we menasa atas hak nikmat, hak tu hari atas orang-orang tu, serta dengan dia, boleh. Untuk dia. We menasa dia mu, wah boleh dia. Umur dia mu, tu besar, boleh kita hengok juga. Tu tak nak dia pula. Wi nasa dia mana dah. Apa tu dia? Pasal ni tak nasa saja. Ha yang tiga pula ni. Dah minta wi Allah mudah Musa minta lu kalau mau kita besar. Boleh besar sepah dia mau tu dua lapis juga. Tu. Dah. Serta dengan apa? Kalau tak boleh kita tak boleh demo tak eh. Jadi kita pun tak ada, demo pun tak ada. Kita pun tak boleh, demo tak boleh. Nak pergi balas tu, nak pergi supa. Kalau demo tu heavy, demo tu besar, kita besar tu. Kalau tak sewi, kita tak sewi demo, berhutuh ikutlah. We menasa, we bakar, we apa. Tengok sifat deki. Tiga jenis. Semua ni dosa. Hak boleh sah ya, panggil al-ghibtah. Ghibtah ni nisal. Deh, hak Nabi kata, hasadul ghibtah ni, wa hasad majazi. Deh. Yakmun fi tamanna husul ala misl an-ni'mah allati 'inda al-mun'am 'alayh min ghair an tazul 'anhu. Ya maksudnya balah ni, ni hak Tuhan kata, hak Nabi kata boleh. Kalau berdeki balah ni panggil ghibtah, bukan panggil hasad. Misal Tuhan wi demo tu, anak demo tu, misal tahu wi seorang-seorang dia tu
Quran, sebab tak ingat Quran, hafiz Quran. Lepas dia tu apa, bila tu hari dia, duduk bangun tengah malam, tahajud, baca Quran, tak utu-utu, lepas maya lah, semaya lah, baca semua, selat malam, tahajud. Yang ni tengok, kalau tu hari kau kuatik, aku rasa nak buat supaya nak bangun tahajud, nak baca semua. Ha, tu tak apa sah. Hak ya, hak Rasulullah kata boleh, deki ni boleh. Widemu, boleh widemu dah wakmah, kita boleh kita wakmah tu sebab tu, niat nak pahala tu. So, harta pula. Dia tu kaya. Dia tu kaya keluar zakat lah, sedekah lah, bajikan, banyak dah buat. Kita pun tengok, oh kita tak ada weh. Kalau tu hari kita sebab dia tu harta banyak nak buat sebab tu juga. Nanti sebab dia juga, boleh pahala kita kata. Ha tu tak apa. Ha dua ni nak kata, orang panggil Al-Ghibtah tak ada apa. Ha ni. Lepas tu, tanah air berdekit saatnya juga atas jiwa. Atas jiwa, atas seorang jiwa. Dah. Seperti tak say semayu, tak say baca Quran. Kalau budak hak biasa pergi ngaji, pergi mahatialah, tak say pergi mengaji. Dah. Budak hak biasa panah, baca panah apa tu, dia tak panah. Atau menyanyuk. Kalau hafiz Quran, mudah menyanyuk ada. Dia mau mari, budak hafiz Quran dah habis, nanti dekat habis dah. Apa jadi malah, jadi tak say Quran ke apa tu. Ha, tu ceh. Ha, tu dah. Jadi lupa tak sing apa. Lepas tu deki juga tanah air dia duk sore nyakit sepo meh-meh simsau tu eh. Duk sore tak sing makan, tak sing jumpa orang, tak sing tubik luar. Ha, tambah lagi kalau deki pula gi sapa telajak. Leh, nak ganggu orang nak gapo. Pakai ye. Cek kalau ada kena nyakit ai hodok jangan dulu jadi tak jangan sebab tak gaduh hak pakai ye, tak jangok, tak cuci, tak gapo, tak mani, tak ha tu banyak. Jadi sebalik. Masalah pakai ye tak ada sepore panggil tak ada gaduh nak sebab kalau baju pun tak gosok lah. Serebeh, cuma tak basuh, tubuh diri pun tak ada nak mani, ha ce. Juga deki ni dalam hati bahasa orang panggil gapo? Sepi bahasa orang panggil kalau bahasa kita panggil gapo sepatas nyakit ada sebab gapo bahasa kesi bahasa halusi hati bahasa dok sore habis tu ha tu nak kata bahasa cukik orang panggil deh memeh nak cukik nak mak tu ha tu orang panggil tanah eh hak deki hak tas orang-orang tak baca sat ni ha ni hak cara umum. Dalam ramai-ramai ni ya ada orang yang hati baik, hati murah. Ada orang yang sebalik. Hati jahat, hati karuk, hati berdeki. Banyak. Kalau kita duduk sekali masyarakat, sekali ramai-ramai ni, ya orang tak serupa. Lepas kita sendiri pun jaga, apabila kita tak pagar diri, tak jaga diri, tak apa, mudah kena. Kalau pagar, duduk baca juga sikit banyak, duduk berzikir, duduk gapo istighfar, zikir, gapo ndak lah asmaya. Lain, kalau kena pun kena tak kuat. Ah, ha, tu nak ayat kata, nyakit ain ni, deh. Seperti tanah air, tak ayat dah sana ni. Banyak ke, sakit pala, ha, banyak nak sakit pala juga. Tanah air, nyakit ain ni, tak ada ayat ni, sasar. Masa sejuk, tangan, sejuk kaki. Muka tu curat dah. Deh. Jadi pucat seperti ayat tadi. Mula-mula tadi pucat jadi pelat. Lepas tu bos dia ada biru-biru. Ha. Mengatuk. Kokoh tidur lebih teruk dia. Pasal nak mengatuk sama. Menguak. Banyak kereta nak menguak. Orang hak tu hak. Belum ada kita nak baca. Nak siuk dia baca tu. Bila mana dia nampak pula. Deh. Dah sakit perut. Sakit perut mak tak hengah makan ubat tu ubat ni banyak ke tanah air bila ubat dah boleh ubat tak hengah tak kesel ha tu tanah air sakit perut deh berok cu peluh tak ada tadi peluh kecil acak tak ada rasa nak makan tak ada deh tak ada rasa rasa panas tubuh tak ada tadi panasnya ke panas jantung hati nadi tu kuat lajak. Sakit semua. Sakit pinggir, sakit lutut, sakit tak tepat panggil. Masa berat lutut.
Hak tambah lagi nak teriak. Hak ustaz biasa jumpa yang kian ustaz baca, teriak tu bagi mata curuk. Ha tu ceh atau ain. Lepas baca sudah wa ai suhu mani ke apa, alhamdulillah. Uyo wa amalat, ustaz wa amal sama orang mai ustaz. Dia pun bak ustaz kena wa amal tak wil tak lepas kelik saja itu dak rugi. Kena wa amal jagalah te, tak leh lah. Malah siuk ustaz. Hak mai orang tular kokoh 2 3 kali dak mari ke dia. Ustaz wa sekali ya. Leh, ada setengah bomo ni. Oi, mujo kalau orang sakit mari, seminggu 3 4 kali pun tak apa. Ha ya ada kerja dia. Ustaz ni tak ada ustaz mengajar. Ustaz bubak lahir senar hari Jumaat pun ustaz dah ayat. Ustaz bubak ustaz buat amal, tak kelep buat amal. Tak ada kena mari lah pada. Lepas tu duduk demo nak mari sendiri, ikut lah. Tapi nak kata ustaz buat sekali, insyaAllah. Tak kelep buat amal bersungguh. Ha, tu dah. Dia kata, saat ni tak nak sakit buah pinggir. Dah. Sakit lutut lungah lutut berat. Nak teriak. Ingat tak ada sebab pun. Pasal ketak gaduh. Ha, pasal ni pasal ketak, pasal cukup tekak. So, juga keriak. Ha, cek tu. Tak sekecek duduk dia. Tengok pelak. Tengok mata dia tu pelak tengok lah. Tak se sebab tu. Kalau masalah hidup tak se hidup. Nak mati ha. Cita-cita nak mati semua. Dan tambah lagi kena sakut dengan jiwa tak. Capur dengan jiwa. Dah. Seperti apa penyakit jiwa? Wasuah. Perasaan. Pasal tak ada deh, tak ada sungguh ni puasa napak ni puasa tu puasa ni. Ha juga gila. Puasa nak marah. Deh. Panye masa puasa nak marah. Pas nyanyuk apabila budak haji dia dok biasa mengapa biasa ingat mudah nyanyuk mudah terlupa. Kalau mudah ingat Quran pun ingat Quran pun ya ni lupa. Tak segi sekolah. Dok mula-mula dok gi mula-mula tiba-tiba tak segi. Sengaji malah ngaji. Tak se tepat hari pak hidup pasal duk nak tak se tak segi tepat tu. Kalau boleh tidur dah, tidur sokmo atau payah tidur pada. Mimpi tanah eh hak penyakit ini banyak nampak mata, nampak orang duk turun atau orang duk tengok le mimpi tu. Atau nampak mata banyak, ha cen angin akhir ain. Patut hak kita nak jaga pagar tubuh sebelum pada kena tak ada payah. Banyakkan baca Quran, zikir. Baca surah Al-Baqarah, 5 ayat mula-mula, ayat kursi, akhir 2 ayat, 3 kul. Ha tu. Doa-doa hak Nabi, semua tu pagar tubuh kita atau amalan hak setahu semua pagi petang. Hak tu pun comel dah. Dah, banyak dah dari tu pun untuk pagar tubuh daripada segala gangguan setan dan jin. Ah ha, tu dan juga bila kita tahu kata kita ada penyakit ain hodok kita mudah kena orang kita kena tengok benar bagapo satu pasal kena kata masya-Allah jangan terlupa deh masya-Allah selalu udah kita yang udah kena deh yang udah ibu setan dok di mata tu baik kena demo atau tambah lagi anak kita kena harta kita kena sendiri ke gapo sendiri pamula jadi nahas semua panggil jadi nahas jadi tak mau tak kena semua deh. Atas harta kita, atas benar anak kita, atas gapo ni. Ha, kita sendiri. Tapi kita kena kata, Masya Allah, Tabarakallah. Ha, juga, Ustaz atas saat ni, ada lah asmaya. Dah. Banyak baca surah dalam Quran. Seperti surah 3 kul. Kul huwallah, kul falak, kul nas, fatihah, ayat kursi. Surah Baqarah. Wa ayat akhir surah Al-Baqarah. 5 ayat mula-mula dari surah Al-Baqarah. Ayat kursi. Semua tu we ada semua. Lepas baca 3 kul siut di tapak tangan sapu tubuh kita. Ha, tu belum kena lah. Kalau kena pun wak meh ni pun juga jadi. Ha, tu. Dah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ismihi syawal fardu ala fissamah wa samil alim. Baca orang banyak ta'awuz bukalimatillah ta'amati masyarimah khalaq. Ikutlah. Doa semua hak setakwi tu boleh buat amal jaga tubuh kita. Ha tu tak kira pagi petang dah semua oleh pagi jaga siapa petang jaga siapa pagi esok we ada semua. Dan doa-doa banyaklah doa. Noh nak kecek noh ya sini banyak nanti kita ya khah untuk cara nak pubat orang hak kena nyak ain sat ni tu. Ha tu dah.
Patano eh dale dale ustaz kata mipi kata ada benda anu ni, ya tu baik mari yang sendiri lah mipi tu. Tak kira orang kena sehe, banyak ke kalau sehe dale dia mau tak apa kamu di pak kubur mana itu baik mari mipi ha kubur ha gapo. Ha tu. Kalau le makan mipi napa dok makan itu baik dia dok ulak le pinggir bernama. Lah tu kita kecek semula insyaAllah. Dale tajuk kita bersakut dengan sihir. Ha ni kita kecek dengan hab sakut dengan ain. Ha ni. Lepas tu masalah hak budak pula. Ya banyak ke budak kena ni. Nyakit ain. Ya kerana ya budak ya tak pandai. Ya budak tambah lagi budak kecil ambil panggil tifl ambil setahun sampai dua tahun. Ya budak tak pandai baca apa lagi. Tak tahu apa. Sebab ya budak kena tak boleh nak pagar. Kita kena pagar we. We kan anak kita. Tama kita anak janguk ke anak bijak ke anak gapo ni. Pelik pada orang. Ha, banyak ke nak kena ain. Ha, pelik pada orang tu. Tama lagi kita sendiri sebab kita pergi show. Tunjuk kata anak kita bijak gitu-gitu. Kita sendiri tak kata Masya Allah tak ada apa. Mudah kena demo tu. Ha, jadi di sini kita nak kecek dalam masa ni udah. Dah. Nak kata masalah ain hak sakong budak. Kalau budak banyak kena. Hak start dah mari umur start nak okay, kalau budak tak lagi dah. Ya dua, tak semak atau ain. Ha, tu semak dah tengok pula. Kadang kita tanya orang sakit, okay, mari selalu kita baca siuk dah. Ustaz tanya dulu, lah mana, jadilah mana, berasalah mana, bila lagi, pergi hospital ke tak lagi. Leh, bomo kata rana, oh ya berlaku semua tanya habis tu. Apa, kita buatlah cara kita. Apabila dia kata, deh, pergi hospital, kita tak tahu menyakit ke apa ustaz. Tubik, peksa berlaku, tak ada apa dia kata. So, yang kedua, dia peksa, we ubat, jadi tak kesel, sebab tak ada lah. Tak ada bekas. Tak hingga duduk sepas dia. Kalau batuk-batuk semua. Kalau panas-panas semua. Tak hingga. Ha, tu kita buat cara kita. Di sini dia kata. Deh, kerana banyak budak dah kena nyakit ni. Saya nak pesan kepada saudara-saudara. Dan saudara-saudari yang ada anak kecil-kecil tu. Tahu, tak kira lah. Ambil setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Mereka besar pun seperti tu jugalah. Deh, kalau kebetulan tu hetano. Ya benar ni hak tu hetano. Deh, siap dah. Walau dia ni ada an tajir. Ikut gapa kena. Kena lalu betul seling. Tiba nak pergi buat dia tu tak kena. Ha, ni hati tanah siap dah. Sebab dia kata. Wama hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Tak ada biar mereka. Biar-biar boleh buat mudara atas satu orang. Kecuali dengan izin tu. Hai. Illa biiznillah. Ha, kita ingat di situ lah. Jadi. Budak kecil saat ni. Banyak ke yang mudah kena. Kerana gapa. Satunya. Kalau budak kecil tak pandai nak pagar diri, nak baca diri. Tak pandai budak kecil setahun sampai dua tahun pandai apa bila dia. Bila dia pandai baca Quran, pandai doa, pandai apa. Yang kedua, kalau mak dia sana ni, buat mari budak sana ni, tak ada budak jatuh, budak tina sana ni. Depan orang ramai-ramai tak ada pagar, tak ada siup pun, tak pakat tunjuk. Misalnya, dia janguk, dia bijak. Ha. Tu banyak kena kenal selalu lah. Cerita banyak kena kecek, masalah cerita air ni, oh, kena kecek. Yang ketiga ialah, tinggal budak sana ni, duk main batah duk buah nama duk kosek orang okay, banyak kena ingat molek tinggal nak kita duk main batah duk buah misal duk main bola duk sepak kena orang kena apa deh ha tu duk reggae duk apa banyak kena deh yang keempat deh budak kena daripada ibu bapa sendiri ibu bapa ada hanya tak tahu kerana apa ia mula itu baik main tu oh budak ni panah budak ni kecek banyak budak ni bijak ha, tak ada kata Masya Allah Tabarakallah sebab ustaz ayat tadi lalu dah kena lalu dah deh. Yang kelima seperti dalam munasabat seperti ada seperti jamu gapo kedui gapo bagi anak saat ni tak ada pagar tak ada apa depan orang ha, tu mudah kena yang kena ialah ya kita tak ada pagar anak kita pagi petas tak ada payah walau tiga kul tak apa dah baca tiga kul tiga lakar kul wallah tiga kali kalau auz falak tiga kali, kalau nas tiga kali, si dia di tubuh ambil atas, turun bawah, tambah lagi. Dah, sapu. Kalau boleh sapu, sapu. Pagi atik, petik atik. Lepas tu kalau boleh boleh baca doa-doa Nabi atik. Dah. Wa'izuka bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hamah min kulli 'allamah. Ni hak doa Nabi, doa siuk.
cucu dia Hasan Hussein saat ni daripada penyakit ain ni, kerana kata tok dia dulu Ibrahim dak siuk Ismail pun sepatu juga dak siuk dengan hak ni juga saat ni. A'udzu bikalimat u'izukum da kalu jate u'izuka kalu tinu u'izuki bikalimatillah tamah min kulli syaitan wa hamah min kulli alama. Ada bismillah ladzi la yadurru ma ismihi syam fard wa la fasam sam'an, 3 kali belako siuk dia belum pada nak tubik nak pergi mana nak pergi sekolah pun. Dah dengan tak ada pagar ni mudah kena tambah lagi nak pergi sekolah anak kita bijak. Biasa boleh nombor 1 semua. Nah siapa kelas posi ke? Poha tu. Jadi malah. Jadi sebalik. Boleh nombor khisuk. Jadi malah lemah. Duk sore tak nak baca. Suruh pergi sekolah nak malah. Lain pada dulu bangun pagi mana nak pergi main, nak pergi gapo. Ramah, sayang ramah. Tiba-tiba tak segi. Ha tu ceh. Budak ni kena ain. Ya. Kalau pergi sekolah misal, ya pergi budak ada budak baru-baru lagi ngak pok dah tak sih tinggal pok sih tinggal mak teriak tu lain ni tak segi teriak betul-betul. Kalau gi hatan nak kelak tanya gapo pia wak dak tak ada apa tapi saja ha ce hodok biasa dok gidah tu tiba-tiba teriak tak segi ha tano eh dia atah budak tani hok kita kecek tano eh atah umum ramai-ramai ni tano eh atah hok budak sat ni. Dia kata budak tak apa bila ada ain ni. Deh. Dia tak kecek budak kecil. Nak kecek lah mana. Nak ayak apa sakit tu sakit ni sakit. Tak pandai. Dia pandai teriak je. Pas teriak. Tapi teriak saja dah. Tak semaka. Gapa kuruh. Budak sana budak kecil ni. 2 tahun ke dia. Jadi tak segar tak sehat. Kuning tak urak. Demai semua. Tak semaka. Ah, ha, tu dah. Kau tahu lagi saya makan. Yang kedua, teriak supaya hal ni. Kalau sekolah pun, tak segi. Kau biasa duduk pergi dah rajin, ramah, bijak, ngaji boleh. Tiba-tiba jatuh habis. Ha, dah. Kau biasa pergi, tak segi. Teriak okey, kata kalau nak tinggal ibu bapa dah. Saja sama, tak apa-apa juga hantar, tak ada apa-apa. Tinggal lah. Mamik laptop, tak ada apa. Tiba-tiba lepas dah tu, jadi teriak. Ha, tu. Maka kata guru, kosek tahu saya kosek tu gapo dah tak ada ha jadi ngaji tu kena tahu bah kurang fikir dia ya, hak ingat-ingat masalah ingat tak ingat jadi lupa banyak ke budak ni deh gagak jadi kecek tak nak kecek mana kalau kecek pun gagak-gagak ha tu jadi hak orang biasa cidik ada deh cidik pana balik hak biasa ngapa jalan patu balik perangai juga. Perangai budak sangin jadi teruk jadi buah jadi deh tak noyak tak jadi sebalik hok kata berjuru jadi pelak ha tu dengar cepat-cepat hari panggil fajar ni cepat-cepat ke kata sikit-sikit dok ha tu jadi balik selalu lah kada area tambah lagi kalau budak kecil budak hok menyusu ni ya noyak ya, tak leh nak gini. Tapi ustaz melalui ustaz ada ubat banyak ke kalau ustaz tengok ya kat tangan ya ya buat jari balas tu ane ha, pak jari gi kacik so tak jari hop satu ya kepal mari je ni tanah dia kata benar ni ada ngaya benar tak molek sakut ngah deh semak ngah gapolah setejian tambah lagi kalau budak hok kecil lagi tak se makan pek makan muntah dah teriak bawa makan sebab palu dah teriak muntah tu baik ustaz tengok dengan mata sendiri budak kecil 2 tahun besar 2 tahun beba. Apa ustaz ayat cerita memang baru ni. Ya, mak buat mari. Budak jangok semua. Kita tengok. Ini pasal pelat budak. Ha? Lepas kita tanya dia. Nah, tu, teriak. Tiap-tiap teriak lalu. Lepas tu. Bawa makan. Muntah. Tak sih makan. Gi bawa modah. Bawa budak. Bawa ni. Bawa apa. Apa klinik dah. Ubat we. Tak jadi. Tak ada sakit pun. Bawa makan. Muntah. Makan ni lah. Jenis makan nasi. Makan air. Apa? Nasi air. Nasi puas budak ni. Makan ni. Muntah tak sih. Teriak. Lepas tu kuning jadi tak tengok cel dah ustaz tak apalah insyaallah nak buat kalau Tuhan nak izin deh siang ustaz ni oh ustaz baca buat cara ain lepas tu we ask oh yang makan sikit sapu lepas tu berlaku ustaz ingat pala ni tanya kata atas budak lain pada tu banyaklah cerita ni ustaz ingat kalau budak comel pas tak tanya adakah orang tengok budak ni kata oh comel budak ni jangan tak ada kata masyaallah oh dia kata kapun dia sie banyak ke sie oh tak reti masyaallah main mana ya sie. Kau tengok, oh suai lah, suai, oh, janguk lah, janguk, gitu ini ikut lah.
tiba-tiba selalu jadi. Tata jalan lah. Tak apalah. Kita buat-buat cara kita. Lepas kita set sekali lagi, kita nak pergi mana pun. Kita pagar nak kita. Dengan hashtag ayat sana lah. Tiga kul lepas tu. Deh, Fatihah tiga kul doa. Nabi-Nabi doa tu siup pagi. Atik petik-atik. Nak pergi sekolah lagi mana. Kena pagar atik. Lepas dah tu jumpa pak ya esok lalu dah. Jumpa ya mari petanding ngorek. Ustaz wak. Kalau budak ustaz wak nyanyo. Tak kira malam biasa. Ustaz pubak ambil pagi pukul 9 atau pukul 5 ya. Tapi kalau budak mari ustaz wak tengah malam pun ustaz wak nyanyo. Nyanyo budak-budak kecil lah. Budak besar tak wak. So pergi pagi sepita. Tapi budak kecil ni. Budak teriak, budak gapa ni ustaz wak. Bawa esok jumpa pagi esok tanya pak lah mana. Oh kata alhamdulillah semua ustaz. Kata terima kasih banyak ustaz. Oh, terima kasih Tuhan ustaz. Tak lupa ustaz sebab ni. Ha, tapi nak kata. Ya tu lepas dah kelas malam we are sapu tu. We makin-makin lalu tak ada tiap tak ada apa tidur masya-Allah tah. Tak ada kuat tak ada kejut-kejut dah. Alhamdulillah. Tu nak kata ain orang kena kuat tak tahu hak pia. Dah lalu ramai-ramai. Ha tu. Jikalau kena ain hak saat ni kita tahu tu eh. Saat tu apabila tahu tu eh. Mata dia tu sepuluh tadi hak cita Amir bin Rabi'ah dengan saya. Rasulullah suruh ambil asmaya pada tu suruh dia tu Rabi'ah Amir bin Rabi'ah sana ni ambil cara ambil asmaya. Sepuluh ambil asmaya ni lepas tu tapi juruh lah dalam baju ya apa semua tu we tak ada lah bawah we masuk dalam makuk ke beldi ke timur ke lepas tu ambil air hak pekah ya sana ni hak orang tu pergi cuah atas orang hak sakit hak kena ain sana ni orang hak sakit pergi cuah lah belakang ya insyaAllah bangun sebuah tahu cabut. Hal ini kita tahu. Kalau kita tahu juga, kita tak gamuk nak ambil, nak minta dia takut berasa hati kerana kita ajak dia rumah, dia makan waktu apa, dia nak makan gelas, dia kena pergi gelas. Bawa sudah makan gelas, kita ambil gelas tu, kita pergi sapu dengan kain basah apa tu, mencelur lah air banyak, buat seperti juga. InsyaAllah kalau air dia semua, lucu. Kenapa apa? Ya khasiat sini, ya air ni ustaz terdah, ya ialah mata tubik. Huat panah lepas tu sore-sore satu alim yang kata apabila dia tu raya orang ada ain saat ni. Dia orang pengalaman lama dia ada ain. Dia tu hewi dia tapi dia pun dia sama lah tengok apa kata Masya Allah selalu sahabat kata. Bila tu baik ain ni lepas tu dia ni tengok benar dia kena tak kata Masya Allah tu baik huat panah. Sebab saat ni saya kata mata tajam, sebab mata tajam tu baik sekali dengan setel lalu lah. Sahabat cepat-cepat dia kata Masya Allah. Saat ni dia kata orang saat ni tu bila dia tengok benar saat ni tu lebih huat panah ni kena atas orang ni sangat bahaya. Bisa. Lebih pada bisa ular lagi. Ha, tu lah. Nak kata ain ni. Ha. Padu kita, bah, kita tahu saat ni benar malah ni kata kita ambil bekas ni kita pergi cedok air. Wih mana atas orang sakit ni insyaAllah. Lucu pergi. Kerana apa? Dia setel pergi bila nak pergi nak kena atas orang tu saat ni tu. Dia pergi dia bahu bekas. Bekas tu dia asal duk, dia duk di mata dia tu tu. Ya bahu tu dia kata, oh dia ni tueku ni. Dia tak tahu kata bekah ya. Dia tinggal. Jadi tak kena. Ha, tu kemaknya kata walah tu. Tafsir orang yang hidup gaji. Dia settle tu pergi tengok bahu. Sahabat nak kata. Orang nak buat khenak orang pun sepatu juga. Nak buat khenak seher kan. Bukan dia. Dia ambil bekah orang. Bekah orang sepatu baju dia ke. Rambut dia ke. Ikutlah sakut dengan dia. Dia hantar jin dia suruh hidup. Sepanjang dah. Nanti settle ni sepanjang. Ya hidup-hidup tu ayah suruh hidup. Bama sehel. Suruh hidup pasti lagi. Suruh pergi buat khenak ya tu itu. Ya tahu. Dengan huwak ni ya tak ada orang lain. Atas sore ya tak supa belakang. Orang ni bahu tak supa. Okay, kata je ni bahu supa ni dah. Tak supa. Walau ya buah air bahu pun pun. Duk bahu situ hak dia tu. Jadi jin mudah tahu. Melalui saat ni bekah-bekah dia. Saat ni peluh ke rambut ke ikut lah. Ha. Dan juga kita kata saat ni sama lagi. Tanah air seperti cara. Hak budak-budak saat ni. Ia kepal jari saat ni kita cek dia. Hak budak biasa nak hak budak kecil biasa dopek tak sepek tak segapo tak se dah teriak. Ha. Ingat tak ada sakit spital tu kata tak ada sakit perut tak ada sakit demam apa tak ada apa dah teriak. Ha tu cek. Ha. Dan juga pergi pesak hospital, pesak mari tu baik natijah tak ada gapo tak ada apa pelik macam tu. Dah. Kata nyakit tu nyakit ni nyakit hak biasa dah tak ada. Ha tu. Di tubuh yo tanu eh seperti nicuh-nicuh supaya seperti nicuh malas ha tu gata-gata banyak ke gata nak jadi dia hak luruh rambut ha misal budak gemuk kuruh semua tanu eh ni menunjuk kata cerak kata budak ni kena nyakit ain
Lepas tu kita kena pagar dia lah. Nak pagar lah mana ni? Supaya setiap ayat tahan ni, tiap tak pagi petai kita baca habis suk. Orang yang tak kerti pun ingat tiga kul tu. Deh, baca siuk anak kita. Deh, siuk diri kita atau siuk di tangan kita sapuh ya ke. Lepas tu kita doa-doa Nabi yang panak-panak tu. Tak apalah. Deh, boleh juga pagar dengan tu. Kalau orang yang ingat dia, boleh baca Fatihah. 3-5 ayat dari surah Baqarah, lepas tu ayat kursi, lepas tu 2 ayat akhir dari surah Baqarah, 3 kul, lepas tu ayat-ayat yang sakut dengan sebut ain, sebut hasad, bikin nanti saya nak baca sehari, dia kata, siuk dengan tu lah, boleh juga jadi ubat serta dengan pagar tubuh pun boleh. Doa yang misal kita kata, hak nabi-nabi ambil panak-panak seperti ustaz tadi uzuka bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin hamah min kulli allamah siuk dia 3 kali atau 7 kali atau panak-panak atau doa hak ingat hak doa hak nabi kau setan main nak colak api nak cocok api di muka nabi pagi beri hajar doa ni kata ngano uzuka bi kalimatillah tammah allati la jawzuhum barra wala fajir min syarri ma khalaq wa zara wa bara min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن doa ni sekali ke tiga kali pun tak apa dia hok panjang hok panok cara juga nak ubat anak kita hok kena ni nak ajak orang tu hok biasa anak kalau ada anak tua tak ada payah ambil anak kita tak tahriba anak cik tu ya tuak dirilah pok ya ke mok ya boleh baca Fatihah 7 kali siuk ambil kepala turun bawah atau siuk di dada ya. Ayat kursi 7 kali 3 kul. Kul huwallah, kul anfal, kul nas. Buat juga 7-7 kali siuk dia. Serta setengah doa-doa hak sana Ustaz Wi ni. Hak Nabi sana Ustaz doa banyaklah. Dia. Ha tu. Dan juga ya, waktu kita wa'di anak kita tawasiul ayat. Uya minu sapu-sapu ya ayat. Ha tu dah. Ha tu Ustaz kata hak ayat-ayat sana lepas tu doa hak Nabi tu buah anak tak apa dah seperti ayat tadi u'izuka bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin hamah min kulli allamah lepas tu ada juga hak Ustaz tak baca sana atau bismillah artik min kulli da'in uzik min syarri kulli nafsin au ain al hasin Allah yashfik bismillah artik hak tu Ustaz baca semua orang mai rumah Ustaz tak tinggal doa ni semua ni dah Allah mazharra harral an bardahu sabaha اللهم رب الناس اهز بالبأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما waktu 7 kali si dia semua kalau molek 7 kalau deh kalau tak deh buat 3 pun tak apa ha saat ni kita kata tambah lagi tak ambil kalau budak ambil tak tahriba muka atau muka depan kita baca saat ni siuk dah siuk sapu dia atau siuk dia sendiri pun tak ada apa. Kalau budak boleh minum air bila apa, siuk lah air. Tahu kalau boleh minyak zaitun, waktu comel. Kalau Nabi ayat dah, masalah hadis minyak zaitun kita, dah. Kulu zait waddahinu bihi fa'innahu min syajaratin mubarakah. Dia kata minyak zaitun ni, suruh makan dulu, lepas tu lama. Kerana daripada pohon yang sangat berkat. Lepas tu, kata, buh ratik pula ayat kita baca, tak suruh baca saat ni, siuk dalam minyak zaitun. Lepas tu kalau boleh budak boleh makan sikit. Dah kalau budak besar lah. Budak kecil dah lah. Budak besar-besar dah lho. 2-3 tahun dia makan sikit. Lepas tu sapuh dia. Dengan minyak zaitun kita baca saat ni. InsyaAllah ni ubat besar. Hap sakut dengan ain. Tahun lagi sapuh tubuh dia ambil atas sampai bawah. Sapuh sikit-sikit lah. Bukan sapa minyak je tak dah. Ha tu. Dan juga sedekah. Banyak sedekah. Dan sedekah ni yang semua menyakit anak kita. Tak kira menyakit gapa, menyakit semak, menyakit sepitar, menyakit gapa. Tak kira semua tu. Dengan sedekah ni sangat berkat. Kerana Nabi kata, Dawu mardakum bisadaqah. Ubat menyakit orang demo tu dengan sedekah lah. Banyak sedekah, jangan terlupa. Ha, tu ustaz ayat dengan jelas. Malam ni bersakut dengan ain. Hak orang tua dengan hak budak-budak pun seperti tu belakang dah. Ha, tu jadi nak kata ain ni sangat bahaya. Kita yang buat main-main kita tak tahu. Kalau kita tahu sungguh kalau orang Arab jaga sangat masalah ain belum pada gapo-gapo lagi kerana Nabi ayat dah aksar mayamutu ummati ba'da qada'illah wa qadarihilah min al-ain banyak sebanyak-banyak umat yang mati lepas pada qada'illah qada' yang daripada ain ha, jadi kita kena tahu lah dah ha tu jadi di sini insya-Allah masa pun sudah sampai untuk saya pun dah nak rehat sikit ada gapo nak tanya pun boleh melalui radio kita nombor tadah dah 073-214-592.
Ha, tu atawa melalui face pun boleh. Ustaz laki kita tolong baca insyaAllah. Ha, tu boleh. Halo? Halo, assalamualaikum. Malam. Ya? Ustaz? Ya, ya. Itu tu ada orang kata lagu kata hai-ha tu ada apa? Ha, tu bukan tu ayat dari hai-ha tali matu adun. Ya. Itu masalah suku, makna lain. Makna lain suku tak ada sakut apa tu. Oh tu. Ha, apa dak ada doa amal gapo tu? Tak ada amal. Dak ada doa amal gapo tu doa tu ayat ya. Quran tu. Bila pun kata orang jadi tak keng tu eh. Gapo lah mana jadi? Jadi tak keng. Ha, tak keng. Ha. Ha, okay. Pasal raya duk siuk gok lah. Baca selawat, baca juga ku. Lepas tu, raya duk siuk tu jadi lembut gok. Tak apa, alhamdulillah kalau kita terawak jadi tak apa ayat Quran tak ada tak ada apa. Ya? Tapi boleh. Dia kata ha. Dia buat ahmad hatu ke? Tak ada, tak ada. Tahu ustaz tak ada guna. Ustaz ayat kursi banyak. Ke Fatihah ayat kursi berkat atau hewi kat atas ustaz. Eh? Kalau dia ada waktu. Ya orang-orang tak suka. Oh. Boleh ada demo tu ayat tu. Ayat lah ni. Ayat. Dah. Ayat Quran. Ya, ya. Oh, okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah boleh kita kongsi sama kan. Nah, melalui nombor telefon 0732 214 592. Kerana dalam 5 talian ni kita ketemu dulu dan juga sebentar lagi saya akan membacalah beberapa soalan yang adik kakak komen masuk dalam Facebook Live. Nah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Ustaz, boleh kita ni duduk sorok pasal jadi nikah buat budak kata. Nikah budak tu umur, lepas tu nikah buat umur buruk, nikah orang mati. Bukan orang kita, orang sakat lah. Ya, ya, ya. Semua tu tanah eh dekat rakyat saat ni, tanah eh tak molek lah. Pergi kepada semua bersakut dengan jenis. Ya, ya. Semua rakyat saat ni tanah eh budak, umur buruk, apa, Allah mati. Itu pergi kepada semua gangguan setan. Kalau budak banyak ke setiap ayah ni, hak cerak jelas pergi kepada saka. Umuh buruk, umuh jenis ni pergi kepada, nak pergi kepada sihir atau benar dulu. Ha, benar dulu pergi kepada saka juga. Orang tua dulu duk guna tu. Dia ada tempat duk puja, duk gapa. Lepas tu orang mati-mati dah, walau kita tak tahu pun, tak kenal dia, pergi kepada nak kata orang mati ni tak nak ibnah tak molek lah sepatutnya sana jugalah saka orang tua juga banyak ke berat pergi kepada saka kat sana sahabat tak urak cik dan pagi-pagi tak urak berat tak belakang petai-petai tu pasal nak teriak jati dia tubuh biru-biru hak jelas-jelas tu lah. Ha, tu kalau jenis hak hak saka dengan saka lain tu banyak saka ya saka banyak halau dikanara bidai mak ya mudin juruh silap. Ha, ni hak kak ni boleh diri sakoh hak mana boleh di bidai kata wa moyong tak apalah buat ma banyak sebab tak ada pesan sama-sama tu insyaAllah pasrah pada Tuhan. Jadi sakoh pak dengan sakoh 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 nah insyaAllah. Nah kalau kelakuan pesan tu tu ya ada dah ke pesan mana ustaz ke duk tutup hak dia dah ada dah ada dah. Apa dia ya tak urut lemak. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nak tanya satu masalah. Orang tua yang sakit mari umur dah tua. Umur apa tu? Sama dia sekarang ni apa ni? Ingat dia dia nak cakap contohnya apa ni? Tak boleh. Tapi sorok kata bila kita sang apa kita dia pasti Allah dan semua. Dia Muhammad Rasulullah. Ya gini. Dah dah. Ya hak tanah eh hak sani dok ya gi kepada panggil menyanyuk. Satu menyakit gi pada menyanyuk apa bila itu belajar doa ya. Tambah lagi ya perasa nampak tu nampak ni orang tu marah semua tu perasa saja tak ada gi kepada gangu haji. Dah, mulia dia ada ya seli-seli masuk tapi nak kata hak ya sani gi pada orang panggil tua, menyakit tua. Menyakit tua ni ada belaka. Nyanyuk
ikut sepas sebut suruh doa suruh sepas saat ni lah suruh sebut la ilallah Rasulullah, tak lupa sebut Muhammad Rasulullah, ya ingat lah sekadar ya ingat. Tapi alhamdulillah kita kena duduk kat ya hajah mucak semua, ya dengar semua kalimah syahadah saat ni deh la ilallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu buka tambah lagi surah Baqarah video boleh tahu. Ha tu buka surah Baqarah banyak ke ho, tak serah lah buka insyaAllah. Lepas kita kalau boleh siut dia kata siut diri pun tak apa. Deh, ngaji ustaz dah ajar semua tu insyaAllah. Kesimpulan dia tak ada ganggu aging lah. Tak ada, tak ada. Kerana umur tu umur sangat tinggi, terlalu tua tu pergi kepada nyanyuk lah. Okey. Hello. Assalamualaikum. 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 Jodoh dengan dalam fish tu je lama sikit. Delay, delay. Delay. Hello, hello. Assalamualaikum. Ha ha, ada apa? Tanya dulu, tanya dulu. Kita minta maaf lah rugi masa. Eh, kalau nak tanya tu tanya hal dah. Jangan duduk dengar dalam Facebook tu. Karena dia delay masa, dia delay masa tak ada lah. Nah, rasa tak silapnya 15 saat apa delay. Lama juga 15 saat tu. InsyaAllah 0732145992. Ataupun kalau duduk tengok dalam Facebook tu, tanya dalam Facebook tak apa, tulis mari. Tulis, ya. Nah, kita baca. Taip mari insyaAllah. Satu lagi saya terima, 0732145992. Satu lagi, lepas tu nak baca dalam FF pula. Ya, ya, ya. Semula lah, 0732145992. Kerana kalau kita nak tunggu duduk dengan dalam FF, telefon masuk tu, ya rugi masa. Nah, kerana orang lain lagi nak tanya ramai. InsyaAllah kita baca dalam Facebook dulu. Satu soalan tanya ustaz. Tadi ustaz kata orang tak kalah korang ke? Okay? Nak benih tak ni? Tapi dia tanya ni, kalau lah kita tu main suka gapo-gapo, kita niat lahna kena benih ustaz. Tak jana Allah. Hak ni takut pak dengan ustaz hak jelas tak? Tak, bukan. Ni ya perangai orang pasal dia nak benih semua. Ni masalah benih bel lain. Ya. Ni ya tu tak ada mana, tapi kerah dia panggil kerah. Ya ni dah masalah kita nak benar le sukan le gapo ni le mengaji ha tu malah alhamdulillah. Malah, tak ada apa insyaAllah. Jadi hak ni kerah jadi tak jahlah kau orang lah. Ha tu ha perangai ya. Perangai ya. InsyaAllah satu tadi satu komen masuk tadi. Lepas tu yang kedua nak tanya anak tu wahai kecil sangat pak tidur ni malam-malam ustaz ada doa gapo katik nak jaga. Doa ni ustaz tak tahu, tapi ubat ya tak ada payah. Kalau budak kecil, amak beli ubat nama je. Mungkin nak kena ubat ni. Nak kata ubat mustaka, ada ubat panas-panas sikit. Lama bawah pusat belum ada tidur. Bawah pusat di perut, ialah kata perut lah mudah. Tambah lagi bawah pusat ia tu kat arik-arik apa yang panggil? Arik-arik tu. Arik-arik tu. Pak Sapu situ insyaAllah jawalah tu boleh seminggu tu. Tengok tergalih lah. Miok panas-panas lah. Panas-panas. Pasti syarat kita budak saat ni, budak besar mana tak tahu nak wayak ni. Budak tak wayak. Tak ada wayak. Kalau budak besar dah sikit, ya kecil dulu. Bila pada nak tidur, hajar ya kecil dulu. Hatu ya. Hatu cara dia. Cara dia. Tak sebenar. Lepas tu jangan minum air banyak ni. Budak lek mana duk minum air tu, minum air ni. Faham? Deh, bila tidur malam mula kecil lalu. Pasal dia. Tapi dia besar sikit, tak hajar molek, tak apa insyaAllah. Tapi ubat sana starter, terah tengok. Kalau budak kecil, sapu ubat tu banyak kali sikit, insyaAllah. Ada banyak-banyak brand lah. Ada tu, minyak engu ada kita kamu nak pakai tu. Itu dengan budak kecil. Budak kecil, ya. Kalau besar sikit. Skop perut lah. Ini dah ni ubat mustakar. Untuk Malaysia. Untuk tak siwi kecil nak tidur lah. Kecil pak tidur. Ya kadang-kadang budak je biasa juga ustaz. Dia biasa sama tu, dia nak kecil sama juga. Jalan juga. Perangai. Jadi yang pertamanya kena ajar lah. Walaupun ajar. Kalau hak boleh suruh kata nak kecil tu, we kecil dulu lah nak tidur tu. Malaika je letih sangat tu kadang-kadang yang mimpi kata ustaz. Ya. Ya mimpi. Malah bangun. Kata dia jambil selalu. Ya. Kata budak orang tua diri wadah. InsyaAllah 0732145992. Halo, assalamualaikum. Aduh ni ustaz. Ya. Adik ni ya rebuh dah. Jadi apa di litas tu dah. Patu. Ya kuantan ya suam. Umur apa tu? Umur ni 50 dah. Budak orang tu 50. Patu. Patu lingo ya tu kira dengar tak dengar agaklah. Baca doa apa tu? Lama dah lah. Eh lama kau dah ajak bulan kat dah tu. Tak ada lama banyak bulan. Hospital lagi dah, buatlah cara hospital. Apa yang boleh dah? Cara hospital buat dah. Cara hospital, pubat dah.
tahu buat gedah pada ni duk duk ibu bak napung lah sikit-sikit kat orang suka betul kok tak hak betul lah. Ha. Ha. Inilah cak kalau boleh siup dia sokmo lah. Siup pagi petang pagi sokmo lah. Baca baca apa? Fatihah. Buat 7 kali Fatihah dengar radio. Dengar radio deh. Fatihah. Ayat kursi 3 kul. Waktu 7-7 berlaku. Si ia pagi, petang-pagi, kita sokmo. InsyaAllah boleh tengok. Ubah eh. Leh? 7-7. Waktu 7 deh. Fatihah 7. Ayat kursi 7. 3 kul 7. Kalau boleh berdoa hak sunnah Nabi ratik. InsyaAllah. Lepas tu, hak molek buka wihajar dengan lala CD ke surah Al-Baqarah tu. Buka lah video. Tak sah deras lah. Buka sokmo. Ia dengar sokmo. InsyaAllah. Lepas tu segera tu lah lah dah nak buat lah mana. Ya umur banyak 50 tak ada tua mana. Ya. Tapi mungkin dengan sebab kebuah saat ni Ustaz. Jadi nah, ha, Ustaz. Dan sebab kebuah saat ni kadang-kadang orang tu nak tinih nak ke apa. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pagar tubuh ni. Nah. Ya. Untuk gapo pagar tubuh untuk gapo tu? Pening kepala nyuk macam tu. Oh tu pergi pada menyakit dia. Pada menyakit juga. Cik dah, hospital cik. Darah takut darah nuh nak pening kepala juga. Cik dah, cik ngomong-ngomong dah. Ngomong tak ada perkara. Tak ada perkara. Kalau ada perkara, tak apa. Umur berapa tu? Umur 45. Eh, mudah lagi. Mudah lagi. Mudah lah ustaz puluh. Mudah lagi. Ha. Tapi, pagar tubuh. Dah. Ha. Jangan lupa asmaya. Itu ada sokmo. InsyaAllah. Semaya ni sangat. Dia kita duduk dalam semaya. Tu kata malaikat hafazah. Pak. Malaikat depan dua, belakang dua. Lain pada malaikat yang duduk tulis amalan kita. Itu keram al-katibin lain. Itu ada sokmo dah. Ini yang jaga kita melalui. Kita buat amal pagahnya. Semaya. Fatihah. 5 ayat surah Al-Baqarah mula-mula. Lepas ayat kursi. Lepas tu 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Lepas 3 kul. Lepas tu doa, kalau boleh mayat ambil mustaq amalan setiap tu pagi tu amalan setiap hari tu pagi apa lain-lain lagi kau molek mayat buat amah tu insyaAllah. Kerana malaikat ni makin dia rohani, makin rohani seperti ayat-ayat doa zikir ni ya gagah. Bila kita tinggal ayat sana kita pagar tu buah tak kira lah daripada seher ke atau semak ke atau ain. Bila kita tinggal amalan ya mudah serai oleh setan jin ni. Jadi kita nak pergi gagah tenaga malaikat nak jaga kita dengan berzikir saat ni. Ustaz kata bolehlah mari rumah Ustaz ambil sendiri Ustaz nak pergi. Nak uyak sini panya dah. Dia nak soalan yang lain lagi. Tak apa dah insyaAllah. Ya insyaAllah. Kita baca Facebook saya lagi Ustaz. Tanya saya ni umur 28 Ustaz. Wanita perempuan lah. Lepas tu ada anak dah sore. Bagus. Tapi duk mari darah tak reti-reti ustaz. Lepas tu uzur duk mari tak tahu kalau. Gi klinik ke dah? Ubat akilah. Ubat makan dah gi klinik, klinik kata biasa tak ada gapo. Baru jadi dah tengok 2 bulan ni lah. Lepas tu duk jadi tak gerak dah ni nah. Ustaz ayat sat ni tanah air duk dalam 2. Ya. Satunya ain ustaz ayat dah tanah air sat ni mari uzur tak betul ke apa tahu darah semua seperti tu. Ya. Atau sihir, sihir nazif. Ya. Sihir nazif yang wakilnya melalui atau setes diri mas semak nazif ada juga. Pasal mari tak betul. Kalau sihir nazif ni wak sihir, khoh untuk tak laki, tak sihir tak laki mari setubuh. Kalau mas ni atau wa'an ni, mari tak kira waktu. Ada tak laki, tak laki, tak kira mari tak betul. Jadi kita pun tak was-was masalah nak semaya di susah. Ha, begitulah. Ya. InsyaAllah. Nanti mai mustaq start siup lepas tu start wiyak mah klik wak mah tu insyaAllah start mai air misal lah air tawar ke minyak zaitun ke boleh terah tengok insyaAllah hospital kita gidah ubat pun makin dah kita buat cara kita pula insyaAllah. Bomba kapung pun kata gidah ustaz ni tapi pergi bomba kapung jenis kita jugalah tapi bomba kata tak boleh perubat tak padai dengan bomba nak perubat tak duk benar. Saya pula kalau bila dia sebut tak padai bomba artinya dia pakai benar. Bomba tu dia ada ibu dia. Ibu dia tak lawan dengan ibu demo. Ya. Jadi kita hosta mani ayat Quran tu tak ada sakut ibu pun tak ada nak apa. Jadi ibu tu serah Tuhan. Ya. Insya-Allah jadi kata mari mustaq ni ustaz akan wi amalah. Insya-Allah ustaz siup lah kena siup dia dulu. Ya, siup dulu. Kalau dia sakut minyak zaitun pun insya-Allah patu hang. Dua saat ni ustaz sangkut dengan ain dan juga sihir nazif. Nah, sihir nazif. Kita kecek semula dalam tajuk sihir, bab sihir.
Ya, jadi insyaAllah lah kalau itu tu marilah. Nah, mari jumpa Ustaz sekali, lepas tu Ustaz siuk dulu, lepas tu Ustaz wi amalan klik. Dia klik amalan ni ada pagar tubuh lah. Nak jaga kita. Saya ingat dulu satu orang alim nama Ibn Taymiyyah. Ya. Apabila orang tu yang menyakit tu, bit darah ke hidung tu, semua dia panggil ru'af. Kalau bahasa Arab panggil ru'af, nazif. Lepas tu juga. Ya. Lepas tu dia baca ayat adalah ayat yang alhamdulillah berhenti tu, lepas tu juga. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ustaz. Ya. Saya tidur. Saya tidur mula deh. Tapi ni cakap saya budak banyak besok je. Terus ni ya. Lah, dah kejap tu. Mimpi acak kali ke baru sekali tu? Oh. Masa besok dah tidur mula deh. Kan lah, kau ada pucai, narang, kio. Sekali tu lah, mimpi tak ada kata acak sok muda muli. Dua kali, tiga kali. Saya ya ato. Anak saya jatuh semua tiga ye, tak semi ya ato. Dah kak ada anak dah? Anak ada dah tiga ye, jatuh semua. Jatuh semua. Ini boleh tino. Jatuh juga. Mimpi yang boleh jatuh dah tu. Jatuh juga. Jatuh putih yang ngu ya ato. Itu boleh hadir. Dah, itu hai insya-Allah tahu mana tu hai nak uli lagi rezeki. Tu hai nak uli lagi rezeki. Ini tak ada sakok ngap sakok apa dak, tak usah tak ada rasa apa. Ya. Insya-Allah. Lucu tu so kalau itu tak sejawab nak ni buku mimpi tu. Tapi dak tapi yang ni oyak. Ya. Tapi sakok paklah mungkinnya nak boleh pula. Ustaz. Insya-Allah tak doa uli. Ya insya-Allah. ถ้าจะไปบ้านจะไปหาอุสตะที่บ้านได้วันไหนบ้างอุสตะนี่dua hari ya nah duk royak sama dah tu. Hari Senin dengan hari Jumaat. Ada orang mari hari ni. Kata amuk tak buat hari Senin Jumaat pula. Tak buat. Padahal kita royak dah duk buat hari Senin Jumaat. Banyak balah tu. Tujuan gapo? Nah buat Senin Jumaat kerana hak lain tu ngajar. Itu hari cuti Ustaz. Hak tetap ngajar lah Ustaz, bukan hak tetap bomo. Kalau Ustaz bomo ni pakai tinggal dah mengajar sekolah tu. Tapi hak bomo ni untuk nak tolong. Pas saya pun bimai kokoh Ustaz ngajar, kebetulan hari Senin hari cuti Ustaz ada hijau sama sekolah misal. Mahakam yang nak berlaku ni. Lepas tu kumpeksa budak banyak ke Ustaz hari Senin tak tinggal sekali hari. Buat pas dia tu. InsyaAllah. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ni nak banyak nak ni. Jadi tak juru sikit. Umur berapa dah anak tu? Umur 17 dah. Jatuh tina. Lelaki jatuh, perempuan. Jatuh. Tak juga ke apa? Minum dah ketong kah? Tak. Pemula kata akan putih apa? Putih lepas tu? Lepas tu lah ni kata tak dah. Tak dah. Lepas tu tak dah tak juga ke apa lagi? Nak pergi sekolah sebimbing, tak pergi dah sekolah. Ya begini, nak ayak. Ya, nanti dengar Ustaz ayak lah. Apabila budak saat ni, tiga perkara ni ada sifat tayo, budak ni tak hingga lagi. Kalau malas semayak atau tak semayak langsung. Yang kedua, jawab mulut atau bekan. Yang ketiga, duit tak cukup atau baru hilang mengetik gadah. Benar ni ada benda tak molek lagi kerana pergi kepada setel. Kerana benda tak molek ni kepada setel. Innamal khamru wal maisul azlam rijsum min amri syaitan. Perbuatan hak setel kerja. Kalau ada benda saat ni cerak. Lepas kalau kata masalah yang tak semaya pun je ledah tu tak ada lagi. Tak cuci. Ya kena kita buat dia. Ya cuci. Ya beci pada benda tu. Tambah lagi beci pada sain hak tak molek. Hak molek tak apa hak sain. Kerana ada biasa Ustaz Wak dah hingga molek, tiba saya tak mari lagi, tak hingga. Kita uya peci, uya kelahi, uya ikut lah. Kita tinggal saya tu, insyaAllah boleh tinggal hak lain. Begitulah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar Ustaz. Selagi mana tak semaya, makna kata ada lagi bagi yang ada umay tu. Kerana ubat gila Ustaz ni bukan mudah-mudah nak urutin Ustaz. Dah ketemu boleh kebal. Berokok tapi goni hak butir pakak. Sudah masa lama semua. Masa-masa payah sikit lah. Lepas tu umur 17 Ustaz Tani. Nah, kau umur 17. Panggil kau baru duk mula. Kalau 20-24 kau sedap. Kalau 30 naik ke atas tu habis lah. Jadi sebenarnya yang pertamanya kak kena tengok dulu satu lagi. Nah, rasanya tak ada tinggal lagi tu. Kalau tinggal memelah ya kajian semaya. Ada sign dia mari, tak lagi. Tak. Ya, insyaAllah. Ya, royak yang nak tinggal tu, royak kata tinggal dah. Dapat kita lah tinggal. Nah, kerana budak-budak lah ni, ya banyak
Lepas tu dia pergi dengan sahain. Nah, pergi dengan sahain tak khabar ke apa dah. Nah, insyaAllah tu kat jaga molek lah. Nah, lepas tu hak tu lah ustaz koyak saat ni tu boleh kita jaga sikit banyaknya. Nah, di antaranya lah. Ya, insyaAllah kalau ada lagi ha, 073-214-592. Nah, kita terima dua tali lagi. Dan kalau ada dalam Facebook Live, saya akan baca lagi lah. Nah, kalau tak ada pun tak ada apa. InsyaAllah 073-214-592. Nah, itu di antaranya malam ni ustaz kecek masalah. Nah, penyakit ain. Nah, jadi minggu dua dalam minggu ni ni. Baru ni pun dah jelas dah. Nah, maka ni lahir lagi. Lahir lagi. Nah, kerana buku nyakit hak tak gari ni ya payah juga lu nak tanya mudah-mudah. Satu komen ustaz dah. Nah, anak lelaki ni lekat saing ustaz. Ada doa gapo tu nak pecak mudah-mudah dengan saing tak juruh tak tahu ragai tu. Ya doa sebab doa biasa syarat dia ada doa leh. Kita doa pun dengan ikhlas hati minta ya Allah anak saya tinggal pernah tak molek tu. Tak lagi berbeci pada saya tak molek dengan kalau doa bahasa Arab ada tapi doa jauh mudah. Ya. Doa ya Allah taiku satunya anak saya ni masuk ime. Ya. Tinggal pernah tak molek, tak kira gapo tak tahu siapa geng pun saya pernah tak molek lah tak rasa. Yang ketiga ialah beci pada saya tak molek ya kelahu ya gapo ikutlah. Sejuklah air ke lah gapo ya makan ya minum. Ya kena ada ayat-ayat ya Allah tak panjang sikit no, ha, ubat hak molek sekali ustaz doa dua buah apa tu lah nah, ubat hak molek sekali bangun maya tahajud malam tu kat tangi minta gayu dengan tu hai. Ha ni ubat hak molek sekali belum pada nak minta kat orang lain tu mau usaha dululah. Nah, doa hak mudah-mudah kalau Nabi Ibrahim baca ustaz Rabbana hablana tu lah min azwajina ustaz untuk hidayat no maksud tu doa yang mana Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tu dah banyaklah doa kalau kita ya tanya doa hidayah. Halo, assalamualaikum. Tali terakhir lah. Halo, assalamualaikum. Umur tak mana orang anyo? Ah, ya, tak kira ya jelas dia. Umur ha. Ah, umur ni kena sejak besar jalan tak? Ah, logo mayo kena tak? Saya mai video. Ah, masuk logo mayo dalam 30 mbek siapa mau ustaz? Baga cak. Ah, bukan 30 kilo dah 30 mbek. Baga cak muda mai kok batas san, mai lep laki kok sungai. Ya. Masuk ke watak besar lalu dapat sejip besar masuk logo mayo masuk 30 mik belah lek kanan nampak pagar merah muda belah kiri kolah mik ismaye masjid besar nah ya belah lek lelaki ni lah nak pakai belah perempuan belah lelaki kerana sebab logo mayo hari Senin dengan hari Jumaat dua hari ya kerana hari lain ustaz ngajar lepas tu soalan terakhir ustaz dalam Facebook Allah dah nak buat geno ustaz subuh ni payah sangat nak khabar nak buat geno tak je gerak dak tahu sat. Ha tu. Ya gini, ya subuh ni ya sungguh. Tanah orang munafik ni payah berat semaya subuh dengan asar. Waktu Nabi royak diri. Jadi kitalah mana kita benar kita. Apa kita bila kita siapa rebel kalau dengan rebel kita bangun sehari tiga perkara ya setiap ikat di tubuh kita. Tiga, tak pala, telinga, mata apa ni bila kita bangun kita berzikir tu satu dah sipoh dah ikat tu lucu. Yang kedua ambil semaya lucu. Yang ketiga bila kita semaya, yang ketiga lucu lepas tu jadi segar ringan tubuh. Ha Tuhan Nabi Raya. Jadi kita kena tu hak sunnah Nabi Raya ni insya-Allah selamat dalam hari subuh. Sangat besar. Sama ayah jumaah oh ni deh. Oh. Deh tak hak sunat tu saja tu pada dah khairun minad dunya ma fiha. Lebih baik pada dunia dan gapo dalam dunia. Juga kalau jumaah jelas man sallat dah subuh fi jamaah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa semaya jumaah subuh tu duduk dalam jaga eh Tuhan. Tuhan jaga selalu selamat. Orang kena semak kena gapo ni Tuhan jaga. Yeah. Insya-Allah jadi kita kena ajar subuh ni sangat besar. Pas ustaz akhir ni yang kata jaga tak kedak. Kalau tak jaga kalau tak dengar rebet tak jaga dekat tinggal tu bangun tahu tak jauh lah muka tak dekat katuk bangun katuk kelip. Tak jauh sikit pun tak apa. Insya-Allah kena ajar dengan jaga dulu. Ya. Ha, lah siapa kita biasa tak apa.
Ya, insyaAllah. Soal lagi Ustaz lah. Ya, tak akhir. Boleh. Ada doa tu nak memilih tak Ustaz ni? Orang nak memilih ke apa nak letang ni Ustaz? Ada doa tak tanya ni. Kena kena istikharah Ustaz. Minta itu saya tunjuk. Nak ya, pilih wakil ayat yang molek-molek tu kalah. Ya, 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 ya sendiri nak pilih. Ya sendiri kan kita nak pilih orang okay tu. Ya dua sini. Mungkin nak pilih orang. Okay. Nak pilih orang okay, pasal ni istikharah. Ya, ya. Ni, kalau kita diri nak orang-orang pilih kita, semayah hajat. Ya. Habis hadis Nabi sahih kata sebenarnya barang siapa orang mangkana fi hajah dia falyatawadda falyuhsin wudu ya mismaya bimola comek semaya dia pas maya dua rakaat niat noh ya nak gapo nak orang pilih yo gitu ni tak apa tu masalah orang nak suruh pilih tapi kita orang nak milih orang tu nak cara orang hak molek kita tengok ya cel lalu dah zahir depan kita orang berjuru lah mana orang tu hai semaya duk sujud semua yeah. Suka tolong orang pilih tu tak boleh dah yeah, yeah. Kan dia duk pilih kerana habu wadinya tak sah ya yeah. InsyaAllah tanggungjawab sampai tu hai ya terakhirnya Ustaz ada lagi masuk ya, ni tak apa pun ya tanya kata tangi patah kaki patah lepas tu pergi cari bomoh kapung lah nah bomoh kapung pun ubat hilang juga molek hilang tapi kena buat puluk ya tahu gini buat dengan puluk ayah pun ayah pusing ayah panggil gapo tak tahu lah ni ikut dia nak panggil dia kata gapo kena bayar gemerak dia boleh buat ke tak kalau buat puluk rasa tak apa kan tak pindah tapi dia ni ha ya, tapi dia ya kata dia hengok dia gapo dah pada hanya sebab banyak hengok kalau peksa buat hospital pun hengok ya, ya. Tapi ni dia pergi dia tu dia tu minta ya. Kalau turun ya, kalau tak ada uat, tak ada apa, percaya. Ya. Tak ada apa. Ya, kaya tahu kalau tak uat, patah semula dah. Tak boleh jadi. Takut balik ke bomo kata ni, kalau dia mau tak uat, kita teruk. Ya, kau ya bomo lagi. Lagi bomo itu ya kita ni. Nak pergi kita hingga. Namun kita tahu tak uat, patah semula dah. Itu bukit tak boleh jadi. Tak ada uat apa. Gi ambil duit, sedekah dia betul-betul. Tak usah orang pergi uat puluh pun, ambil duit niat sedekah. Untuk kerana kita semua menyakit ni syukur panggil. Yeah. Itu lebih baik buat lah tu. Tak kalau apa. Kita nak buat rumah ya, sendiri pun boleh Ustaz tak? Kalau buat rumah sendiri buat majlis syukur lah. Syukur lepas tu panggil baca kulhu. Alhamdulillah. Lepas tu boleh. Lepas tu comel lagi. Nampak molek lah tu Ustaz. Dari kita fubat sudah dah kelewat rumah kita lah apa. Nah syukur. Panggil guys maya hajat ke. Baca kulhu buat arwah. Ada orang panggil walimat syukur. Ya. Walimat syukur. Nah. Awali matul urus nuhak nikah yang ya. Molek kot tu nampak Ustaz tu. Lagi buat uwi dia. Kalau kita paksa nak uwi takut tak puas hati. Dekah ya betul-betul. Tak ada puasa nak buat apa lah. InsyaAllah. Maka itulah malam ni saya serah kepada Ustaz buat kesimpulan akhir. InsyaAllah. Kalau kita hari ni kita ada kecek masalah ialah al-ain. Saya nak say orang. Kalau ya ada ain atau tak ada ya tak tahu atau ya tahu. Bila tengok gapo ya kena ya berdeki ya gapo minta ya kata MasyaAllah Tabarakallah. Adu'ulah barakah. Ni Nabi percaya sendiri. Takut darat demo kita tengok saat ni tu. Yeah. Orang ada ain. Tak kira pia-pia jatuh tina. Ya ada dalam ramah 100 juta tu. 2-3 orang ada. Tu hal wikah. Walau orang baik, orang juruh pun. Tu hal tak juga ujian nak tengok. Yeah. Jadi dia tengok. Apa yang kata Masya Allah Tabarakallah. So, anak kita diri. Hak pasal Masya Allah jangan panah, bijak. Apa. Yang dia gaduh syur. Yang dia gaduh gotu. Tunjuk kau orang. Kita nak buat kalau lah mana pergi pak orang ramai, kita saat ni kita tahsin. Pagar dia dulu dengan tak ada payah. Saya kata tiga kul. Lepas tu, Al-Kalimatillah kita mati masyarakat mahalak. Tiga kali siunya sudah. Tiga kul, tiga belakang. Buat pagi kita. Budak lagi ngaji, budak bijak. Sebab berlaku banyak. Biasa main mustah. Budak jadi sebab tu pelat. Mak puan tu dia malah dia tak orang. Tengok saya tengok dia. Lepas saya tanya, budak ni bijak. Mereka tu bijak kan. Isak pun pakat puji orang. Tak tahu dah selalu lah. Tak buat baca lah ni. Tahsin hak tani hak saya tak ada payah. Tiga kali. Wih air suruh yang mana. Lepas tu kelip. Alhamdulillah tau kelip. Bijak ramah. Lopak suka dulu. Menyumuk. Lemah. Demai tak demai. Di panah tu pun. Balas tu. Tu tanah air hak ain. Saya dah lihat budak-budak. Ha, dan. Orang tua sendiri pun seperti juga. Deh. Yang nak gaduh. Nak show. Nak gapa. Kerana benda ni. Ain ni tak kira. Melata kena. Manusia kena. Benda hak tak hidup. Benda hak besi. Kayu. Batu. Kena belakang. Ha, kita dan kita ingat hadis Nabi kata sebanyak-banyak umat yang mati leh daripada qada qada ya daripada ain. Ha, ain ni benar hak al-ainu hak Nabi Adi. Leh al-ainu hak benar tu ain ni sangat sebenar. Jadi kita kena lepas tu ingat hak gapo start ayat pasal gapo saat ni tubuh kita bagas utama lagi asmaye wada la zikir semua baca semua Quran insya-Allah. Selamat kita selamat keluarga kita selamat umur kita semua insya-Allah. Ha, begitulah akhir lafaz saya tiap-tiap kali saya nak ingat pan saya kata
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. เมษายนนี้กะแม่อุสุลละตลาดเก่ายะลาพร้อมนำท่านสู่อุมรอห์ที่เต็มอิ่มด้วยอิบาดะห์โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนพร้อมเซียร์ร์กลุ่มอัมมานประเทศจอร์แดนชมอารยธรรมยุคเก่าและความทันสมัยของโลกปัจจุบันโรงละครโรมันเยี่ยมซากวิหารเฮลคิวลิสโซดุมเมืองนาบิลลูดทะเลเดดซีหรือทะเลตายทะเลสาบมรณะและถ้ำคาฟีที่มีกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกาฟีที่บรรดาผู้ศรัทธานอนในถ้ำ300กว่าปีมะกอมนบีชูอีบที่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานเป็นชาวมะดียันมักกะและมะดีนะห์ย้อนรอยสถานที่ประวัติศาสตร์มัสยิดกุบะมัสยิดกิบลาตินสวนอินทผาลัมสมรภูมิอูฮูดยะบะซูรอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์มีนาตาวหินญะบันนูรราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สุวรรณภูมิเพียง 69,000 บาทติดต่อสอบถามโทรกะแมะ093-1263-999หรืออุสตะกิรดิโอ062-236-0151อัลอุมรอตุอิลัลอุมรอติกัฟฟารอตุนลิมาไบนะฮูมาจากอุมรอห์หนึ่งสู่อุมรอห์หนึ่งคือการอภัยโทษแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา